Keri TV, belajar sambil bermain. Halo, ketemu lagi sama Stella. Stella. Hari ini Stella akan main. Tadaa! Marsha dan beruang. Teman-teman, coba lihat. Marsha-nya cute banget. Oh my God. Kayaknya sepertinya kita bakal buat ini, teman-teman. Wah. Rumah beruangnya, bukan rumah Marsha, tapi rumah beruangnya. Stella udah gak sabar, jadi Stella mau buka dulu ya. Beruang, Marsha, TV, panci sepertinya. Lalu yang ini sepertinya untuk meletakkan galonnya. Oh, ini apa ya? Tidak tahu deh, nanti sepertinya untuk menyimpan sesuatu nih. Bisa dibuka kayaknya. Oh, iya benar. Ada bermacam-macam. Nah, tapi sebelum Stella masang stiker ini, Stella akan menjelaskan apa yang ada di dalam rumahnya ini. Rumahnya ini adalah rumah portable, teman-teman. Jadi bisa dilipat dan dibawa dengan mudah. Sebentar, Stella minggirkan dulu ini ya. Nah, kalau dilihat di sini, teman-teman, ini ada kotak pos. Kotak posnya warna biru. Lalu ada pintunya. Oh, pintunya ada kuncinya, teman-teman. Coba lihat ini. Klik. Bisa dikunci, bisa dibuka lagi. Lalu bisa dibuka. Wah. Tantantan. Siap. Yap. Yap. Teman-teman, bukankah ini sangat cantik sekali? Persis sekali yang ada di TV kan, teman-teman? Wah, coba lihat sebelah sini, teman-teman. Kulkasnya. Oh my God. Kulkasnya bisa dibuka, teman-teman. Tapi tidak ada apa-apanya. Ini tidak ada apa-apanya, teman-teman. Palsu. Lalu yang ini. Yap. Ini sepertinya untuk tempat kue. Lalu yang bagian bawah juga ada lemarinya, tapi tidak bisa dibuka. Yang sebelah sini. Dun dun dun. Ini sepertinya ada perapian. Dan juga ada, apa ini ya? Sepertinya rak atau rak buku. Nanti coba Stella lihat, karena kita harus pasang stikernya baru akan tahu. Yep. Apa bedanya, teman-teman? Sama, cuma lebih berwarna sih sepertinya. Yap. Walaupun ini palsu, setelah dipasang stiker, nanti coba lihat ya, teman-teman. Ini apa ya? Ah, itu teman-teman yang... itu yang main. Itu yang biasanya beruang suka mainin untuk Marsha. Sekarang Stella copotin ya. Ini merupakan barang berharga loh dari beruang itu. Ya. Stella masukkan di sini karena ada tempat barang berharganya beruang. Stella letakkan di sini. Marsha-nya lagi duduk. Lalu TV-nya di sini. Ini ada 3 buah kue. Kue dan juga makanan. Stella tutup dulu. Lalu mejanya tadi ada cangkir. Cute banget ya, teman-teman. Imut sekali. Cangkirnya beruang. Stella letakkan di sini. Ya, mejanya di sini dulu. Galon airnya di sini dan beruangnya di samping Marsha tentunya. Dan teman-teman, akhirnya Stella sudah selesai. Don. Sudah selesai semuanya. Tapi teman-teman pasti sudah tidak sabar kan? Pingin memainkannya? Tenang saja, Stella akan memainkan Marsha dan Bear ini di episode berikutnya. Hari ini bagaimana teman-teman? Seru banget kan main ini? Seru kan? Stella aja seru banget. Pasti teman-teman juga seru. Kalau begitu, Stella akan kembali lagi dengan mainan yang lebih menarik lagi. Tentunya hanya di Keri TV Indonesia. Bye!